This is Team RRQ. Bakal RRQ gimana defend caranya? Banget, bakal defend banget. Bakal defend banget di sini. Gimana caranya dia bisa dapat banyak juga? Udah mulai kuat juga. And here we go again, last Ranger. Kalau ini Midnight Moves lihat di Fantastic Moon sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dihil aja dari Wonderful. Sementara Winter Moves menuju kepada seorang yang ini. Riding dari Blank kali ini berhasil ngekill sama yang Ursa. Namun di fire mau oleh ultimate yang dikeluarkan dari seorang Jagiro. Sementara Nubrainer menjadi target utama kali ini. Harus terpaksa mati. Dan kali ini Spaceman melawan dari 4 orang hero masih mencari semua. Oh my god. Lagi Kabe coba untuk nakut-nakuti yang namanya Ursa. Hail Scepter dan Hail Scepter lagi dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Namun no, you gonna be down here Jagiro. Namun sepertinya pemain-pemain biji Barkamo and lebih rempat. Mereka lebih pertama kan berada di kill dari namanya seorang Alchemist kali ini. Mereka berhasil mendapatkan ada GG call dari tim RRQ. And 35-15 berhasil menangkan dari tim biji Bark.
nggak bisa dipertahankan oleh Ursa, dan dia seperti harus mencari daerah farming engine. Betul-betul enak banget sampai dia bisa mendapatkan at least life steal keras gitu. Sementara Ruptur dikeluarkan kali ini, coba tuh melakukan inisiasi, langsung dimundurin ke belakang aja, terkena efek dari Voltrain, langsung instan, dan Obi, tiga orang terkeras itu, Nimo datang dengan menggunakan headnya, namun sepertinya gak memberikan damage ke berarti, Hornshot diaktifkan, Rusman langsung tersiap, tinggi banget memberikan Wonderful, langsung bisa melakukan chargingnya, langsung kabur begitu aja, masih mencari celah-celah dari seorang wakil-wakil untuk melakukan killing, Nimo berhasil terdownload lagi, double kill, lagi namanya seorang Wind Ranger, mencari di mana Bobby kali ini, Discord menuju ke depan, R7 berhasil melakukan double kill lagi, menyisakan seorang finish kali ini, sementara tower di bottom, dan juga dari seorang instasasi, I think this is the end. Asus detik dia, ini juga lagi mungkin harus terpaksa kehilangan Grand Final menuju Mau dari sini juga Pintu Barat dan Jet Light. Karena itu, dari yang RQ Lepas pusing kali ini, Wimur Bikin diaktifkan di rempas, Rumpas, Totem Place diaktifkan, Bobby mencoba untuk menilai, namun dia pemain-pemain dari Grand Life harus terpaksa down guys. GG Zone, RQ, win the match dan berhasil dapatkan tiket menuju Grand Final di mana Fiji Barat sudah menunggu di partai final nanti. Sedangkan era top lane Ayam Jago sedang dijaga sama Moon Obiang, ketemu sama Minotaur. Jago sudah mundur cukup bagus sekali menuju ke arah bawah, tiga orang Harley mencoba untuk mencari seseorang di ultimate, sementara Minotaur sudah lompat tadi, tanya masuk, sedangkan Joe menuju ke arah Lemon, sedangkan James mencoba dikejar, baru saja didapatkan kill oleh Tuturu. Ayo tetap mungkin ya, kita masih apakah tahu apakah pertama bisa membantu tim RRQ di sini? Ya, kita nggak tahu apakah emang game ini bakal diselesaikan hanya cukup satu kali lore. Pandia berada di dalam bus. Oke, di arah top lane di sana Tuturu mendapatkan turret-nya. Mencoba untuk melakukan defense, sementara Deadly Magic memang masuk menuju ke arah seorang Akai. Minotaur harus down, Joe memang tendang-tendang menuju ke arah seorang Tuturu, tapi Tuturu masih survive, Kaya memang low HP. Tapi lu lihat bagaimana sisa Alpha, Alpha masih hidup dan double kill didapatkan oleh Tuturu, tim wipe sekaligus. Di sana minionnya free hit terhadap base dari tim NCID. Sebuah momen Lord pertama sekaligus penentu kemenangan untuk tim RRQ di game pertama. Hai guys, jadi tadi tim Dota kita udah menang di final bracket lawan PDK Light, dan mereka akan maju ke grand final. Nah sekarang ada tim ML kita di final world bracket melawan NPID. Nah mereka udah menang sekali nih guys. Nah doain ya mereka bakal menang lagi supaya masuk ke grand final. Yuk kita nonton bareng. Bergerak ke arah mid lane. Ketahuan Lord memang menuju ke arah mid, cukup bagus Lordnya posisinya, karena tower turret di arah mid lane sudah bolong. Ayo, Divine Jasmine menuju ke arah Alpha, semuanya menuju ke arah Alpha, Alpha instant die. Memang Minotaur dapat 3 orang, Chou memang menuju ke arah seorang Tuturu. Tapi dari belakang, lu lihat damage dari seorang yang jago cukup sakit. Killing spree dapat ke arah yang jago, Chou mencoba dikejar, Grom memang ada barrier menuju ke arah Alice. Namun Chou sudah keluar dari base-nya. Sana Chou sudah bisa survive sepertinya. Iya, memang Lord sudah mati, tapi oh, Lemon mengakhiri hidup dari Chou, dan this is it, RRQ going to grand final. Congratulations untuk tim RRQ di sini mengamankan 2 poin atas tim NVID. Yes. Nah, guys, kedua divisi dari tim kita telah lolos ke grand final. Nah, untuk tim ML kita akan ketemu Louvre Esports, sedangkan untuk Dota kita akan ketemu dengan PG Barrax. Nah, tentunya kalian akan dukung tim RRQ dong. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk selalu dukung tim RRQ. Yuk kita saksikan. Ada melihat sesuatu di situ, static shop. Oh, Jael Moon. Oh, semangat ya. Kali ini, be careful. Oracle not in there. Rolling Thunder on kali ini. No brainer. Gak, belum memiliki yang namanya Chrono Spear. Dia masih mencoba mengantengi yang namanya inisian dari Phantom Lancer. Lakukan R7 terkena efek dari semua stun. Jadi opsi yang sangat sempurna banget untuk di finish kali ini. I think it's gonna be GG di sini. Buyback yang dipunya oleh RRQ cuma ada Sylvina aja yang benar-benar signifikan, yang benar-benar bisa ngelakuin game dan ngelakuin right click arah hero lawan. Cuman pertanyaannya, Lina doang itu gak cukup. Lina doang itu gak cukup. Mereka seharusnya bisa masuk ke tier 4 ya. Adik sih, adik sih. Alright guys, RRQ.
Dan Biji Barat game pertama dimenangkan dari tim Biji Barat. Prediction gue on spot di sini. Oke, jadi sayang banget kita di match pertama Grand Final Dota 2 kita masih belum bisa menang melawan PG Barax, guys. Tapi tenang aja, karena ini BO3, kita masih ada match kedua dan match ketiga. Kita masih punya harapan di match kedua dan match ketiga, guys. Nah, kita lihat aja yuk gimana di match kedua. Dirijen yang bagus banget dari utara mengenai dua orang hero sekaligus. Ace harus kembali lagi ke belakang menjaga defensive dari line atas mereka. Namun si Dirijen lagi-lagi dari Ace. Oh my god, man! Oh my god, man! Wipe dan no casualties dari tim Biji Barat. Di situ bagus banget ya tadi ya pada oh, Biji Barat. Congratulations Biji Barat. Oh my god, man! Your champion Biji Barat 2-0. Sayang sekali guys, tim Dota 2 kita belum bisa menjadi juara kali ini dan harus menerima kekalahan dari tim PG Barak dan harus puas dengan juara 2. Tapi masih ada match Grand Final Mobile Legends melawan tim Lufre dan ini matchnya BO3 guys. Jangan lupa untuk kasih full support ya. PPLRQ. Kayaknya flicker deh. Sekarang itu a lot of pressure dari RRQ sendiri datang dari top. Di arah top lane Ayam Jago dan ternyata yang dapat kill adalah Tuturu. Diven Jasmine menuju ke Ermici. 4 lawan 1 dari belakang memang ada bantuan dari Selena Kido. Sedangkan lebih memilih untuk mendapatkan turret. Tadi Ampun Om juga mainnya itu bagus sekali ditarik. Arah jungle atas Liam memang hanya mendapatkan satu orang dan Hurricane Dance. Tuturu cukup free hit dari belakang sedangkan Lemon masih mencari positioning yang cukup bagus. Unstoppable didapatkan oleh seorang Gaussian. Kayaknya Tuturu juga mulai nyicil tadi waktu dikit oleh Liam. Sudah lompat Liam, sedangkan dalam HP dari belakang Martis memang cukup bagus dari Song RBG. Namun free hit dari Tuturu. Oh ampun Om, dapat Steven Jasmine menuju ke Selena. Sementara Legendary didapat oleh Tuturu, Lemon cukup bagus. Berada di barisan paling depan Lemon. Sedangkan ultimate dari Lolita kembali tidak mengenai siapa-siapa. Cho memang mencoba untuk merangsok masuk. Liam langsung saja mendapatkan satu orang dengan menggunakan Hurricane Dance-nya. Bahaya untuk Lowry, kehilangan 4 orang, tersisa Lolita saja, bahkan langsung menuju Kristal kah? Jadi sekarang 4 orang udah down, sekarang Lolita diungsi. Yor juga dikeroyok, warga banyak sekali yang menuju karena Yor meskipun dia gak mati. Tapi guysnya yang dalam benar berbahaya, dan this is it, RRQ, save the game 1. Kita menang guys, lawan Lufre. Nah sekarang aku lagi nonton nih game kedua. Nah, aku selalu dukung tim RRQ, kalian juga ya. Yuk kita nonton bareng. Turret seorang Tuturu dan di arah mid lane Red mencoba dikejar Lemon terkena efek dari Deadly Magic. Memang dari belakang Liam langsung saja merong Nature Lord. Ternyata membantu melakukan push di arah top lane. Dan kan Red mencoba untuk membersihkan minion di arah mid lane. Lord masih sisa setengah nyawanya. Tapi lihat Johnny berjuang melawan Ayam Jago. Ayam Jago memang harus mati tapi tidak bagus ini untuk tim Lowry. Dan harus kalah 2-0 dari tim RRQ. Sekarang kita mau lihat awardingnya guys. Yuk kita lihat bareng-bareng awardingnya. 17 Cup of Asia 2008.